bayar ya rakyat loh. Jalan di sini tak apa-apa. Sampai hati kita pasang ekspor dari sana sampai sini jalan. Gak boleh jualan sih mas. Wong saya ini tergusur dari sana belum dapat relokasi. Sekarang tunggu PKL-PKL baru ya. Satpo PP-nya harusnya melek. Kalau misalkan mereka itu aktif dari dulu, nggak ada PKL baru kayak gini. Sekarang kami PKL lama belum direlokasi, tunggu PKL baru. Mereka nggak berani ngituinnya. Kalau misalkan mereka memang benar-benar jalan itu gas, harusnya mereka aktif kok. Jangan sampai seputar udah punya paguyuban kayak odong-odong, ya. Itu pedagang-pedagang baru. Kayak kami pedagang lama tergusur kayak gini. Tebang pilih mereka. Tebang pilih kan nggak maju, mereka lalai. Nggak menjalankan tugas dengan benar. Kalau kayak gini baru mereka rusuk, cari muka apa cari apa mana? Ibu tadi gerbangnya sempat mau disita. Iya sempat mau disita mas, Pandigawa katanya. Terus apa kejadian? Nggak tahu, tanya mas. Tanya. Bu, ini kan nggak boleh jualan ya bu. Ini kenapa ibu nekat di sini bu? Tuntutan ekonomi sih mas. Kami kan butuh makan. Kayak saya dikasih Allah otak, hati untuk berpikir, untuk rasa kan di sini bukan punya siapa-siapa fasilitas umum. Ini kan bukan milik pribadi, fasilitas umum kok dipakai pasar ekspor oleh kami yang punya rakyat ora oleh. Penjaringan pelanggar Perda nomor 9 tahun 2018 tentang transit buruh. Selamat malam, kami pekerja. Sebelumnya mereka sudah diberi peringatan atau bagaimana, Pak? Jadi, sebelum kita melakukan tindakan malam hari ini, sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi dan juga pemberian aturan, ya, aturan kita sudah sediakan di sini. Upaya paksa pak, ya ini kita akan melakukan apa namanya sidang dikirim nanti pada hari Kamis. Jadi sebagai perlengkapan dalam persidangan ini kita mengambil barang bukti.